كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Mungil, lugu dan menggemaskan, menggambarkan calon peserta kita yang satu ini. Tapi suaranya lantang saat membacakan ayat suci Al-Quran. Yuk kita lihat. Namanya siapa? Asma. Asma. Masya Allah, luar biasa. Asma dari mana? Cirebon. Dari Cirebon. Asma mau baca surat apa hari ini? At-Takwir. Apakah Asma sudah siap? Insya Allah, siap. Silakan Asma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-'isyaru 'utilat وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا Al-Azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon peserta kita ini bercita-cita menjadi seorang ilmuwan yang penghafal Al-Quran. Langsung saja yuk kita lihat penampilannya. Assalamualaikum. Siapa namanya nih? Muaz. Muaz, Masya Allah. Dari mana Muaz? Dari Bekasi. Hari ini mau baca surah apa? An-Naba. Baca dengan semangat. Jangan tergesa-gesa dan tampilkan dirimu dengan penampilan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Apakah Mu'az sudah siap? Insya Allah, siap!
Silakan Mu'adz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'adzim. Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada, wal jibala awtada. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. حسبك cukup. صدق الله العظيم. Semua penasaran bagaimana komentar dewan juri dengan penampilan dua calon peserta kita. Yuk kita sambut kembali, ini dia Asma dan Mu'adz. Assalamualaikum. Asma sini. Mu'adz sini. Oke. Ini Asma ini usianya baru 7 tahun dari Cirebon, betul ya Bia? Betul. Dan juga di sini ada Mu'adz 10 tahun dari Bekasi bareng mamanya. Coba ilmu untuk kita semuanya. Silakan Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Asma, Kak Nabila suka dengan bacaannya, pelafalan-pelafalan hurufnya juga sudah cukup baik ya. Cuma tadi mungkin ada seperti bukan dibilang lupa atau mungkin takut keliru aja, benar enggak ya, masih agak kurang percaya dengan hafalannya. Jadi apalagi di surat At-Takwir kan banyak wa'idha, wa'idha, wa'idha. Itu udah cukup membingungkan sebenarnya. Dan Asma bacanya dengan baik ya. Walaupun ada beberapa, ada dia agak tersendat gitu ya. Mikir dulu gitu. Dari segi pelafalan, Asma ada di muta'in thamma. Ya, tadi ada gunnahnya. Sama walaqad ra'ahu bil ufuqi, cara pelafalan huruf dhamma. Tapi selain itu Masya Allah bagus semua. Itu saja. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk komentar dari Kak Nabila untuk Asma. Bagaimana dari Mu'adz? Untuk Mu'adz juga bagus juga ya, bacaannya cukup baik. Cuma tadi saya ingin memastikan saja
harakat dhammah, bagaimana Mu'adz melafalkan huruf-huruf yang berharakat dhammah. Coba baca alladzi hum fihi mukhtalifun. Silakan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, ketika melafalkan huruf-huruf dhammah memang kita memonyongkan bibirnya, tapi bibirnya dikerucutin. Terus terakhir adalah ada huruf yang perlu diperhatikan, harful fa, wa banayna fawqakum, suara harful fa sama gunnah. Wa anzalna minal mu'asirati ma'an thajjaja. Mungkin di sini karena ada mat ya, tadi mungkin kehabisan nafas atau gimana, jadi perlu diperbaiki ya. Terus bihi habban wa nabata, gunnahnya juga di sini habban ya. Dua harakat ya, tadi kurang dari dua harakat. Oke, terima kasih. Masukan dan PR untuk Mu'adz tuh. Syaustaz, terima kasih. Ya, subhanallah. Untuk Asma, betul bacaannya bagus, hafalannya mantap. Asma sempat ada tiga ayat berhenti sebentar. Apakah cuma ambil nafas atau lupa ayatnya? Nafas. Iya, nafas ya. Bacaannya, huruf-huruf dad khususnya itu semuanya jelas sekali. Jadi menurut saya Asma ini mantap sekali. Masya Allah, yeah. Mantap untuk Asma. Yeah. Selanjutnya buat Mu'adz. Untuk Mu'adz, bagus sekali bacaannya, penampilannya juga bagus, semangatnya luar biasa. Sedikit perlu diperbaiki huruf-hurufnya. Khalaqnakum fawqakum. Mungkin itu kata-kata masih agak sulit membedakan tibis dan debal huruf ya. Jadi mungkin masa depannya insyaAllah bisa baca dengan benar, membedakan huruf debal dan tibis, akan bacaannya lebih indah lagi. Selain itu, Masya Allah luar biasa dua-duanya. Alhamdulillah, terima kasih saya. Dan kita menuju ke juri terakhir, silakan Abi Amir Faisal Fat. Dua nama yang luar biasa, nama para sahabat dan sahabiat. Asma diambil dari nama seorang sahabiah, namanya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Dan Mu'adz juga diambil dari nama seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Banyak sekali hadis-hadis cerita tentang Asma dan Mu'adz. Kalau Asma berkaitan dengan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Mu'adz berkaitan dengan imam, dia Mu'adz pernah mengimami sholat dan sering mengimami sholat, dan Rasulullah Sallam menegur Mu'adz, kalau kamu menjadi imam jangan baca yang panjang-panjang, karena ada sebagian makmumnya dia itu punya kesibukan Mu'adz membaca surah Al-Baqarah, akhirnya dia tinggalkan sholatnya dan dia sholat sendirian. Nah itu dia, jadi Mu'adz Masya Allah sudah memilih untuk menghafal Quran. Teruskan Mu'adz yang semangat, dan atur suara kamu jangan terlalu tinggi, karena tadi seperti kamu agak teriak-teriak sedikit, jadi takut khawatir nanti kamu kehilangan nafas tengah jalan, apalagi yang kamu baca surah-surah yang panjang-panjang. Kalau Asma, Masya Allah. Dari Abi Amir. Ya Insya Allah, semoga berkah Asma. Masya Allah, terima kasih Dewan Juri, Alhamdulillah. Walaupun ada pujian, tapi tetap itu bukan jadi sebuah kepastian ya. Karena nanti baru kita ketahui siapa yang lolos menjadi peserta, siapa yang tidak. Oke, Mu'adz dan juga Asma, terima kasih ya. Silakan, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.